Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pelepasan jamaah calon haji kloter 5 asal Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simelu, Kota Subulus Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Pidi. Embarkasi Aceh tahun 1443 Hijriah, 2022 Miladiah, hari Sabtu tanggal 18 Zulkaidah 1443 Hijriah, 18 Juni 2022 Miladiah dimulai. Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Tahiyatil Amani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن lanjutkan acara berikutnya. Terlebih dahulu kami informasikan info kloter 5 yaitu asal dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdia, Simelu, Subulus Salam, Singkil, dan Pidi. Jumlah jamaah 393 orang, yang berangkat 391 orang. Dengan rincian, jamaah laki-laki 149 orang, jamaah perempuan 242 orang.
Rincian menurut kabupaten kota. Dari Kabupaten Aceh Besar 107 orang jamaah, Aceh Barat 71 orang, Aceh Selatan 54 orang, Aceh Jaya 40 orang, Nagan Raya 35 orang, Abdia 23 orang, Simelu 21 orang, Kota Sibulis Salam 17 orang, Aceh Singkil 16 orang, dari Kabupaten Pidi 1 orang. TPHD 2 orang, petugas kloter yang pertama TPHI atau ketua kloter yaitu nama Dr. Andes Tarmizi bin Muhammad Diah. TPIHI atau pembimbing ibadah kloter yaitu nama Dr. Andes Haji Arijal bin Sulaiman Arsyad. TKHI 2 orang, yang pertama Dr. Sasangka Bayu Murti bin Muhammad Sobari. Yang kedua Azhari bin Muhammad Taib Ibrahim. Maktab yang akan ditempati oleh kloter 5 di kota Mekah yaitu maktab nomor 15, wilayah Raudhah. Kami laporkan juga bahwa jemaah termuda yang terdapat dalam kloter 5 yaitu nama Ikhlas Salikin bin Muhammad Nasir, usia 19 tahun, manifest 95, asal dari Kabupaten Aceh Besar. Kami mohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Adapun jamaah tertua yaitu nama Cut Nilawati binti Teku Ibrahim, usia 65 tahun, manifest 47, asal juga dari Kabupaten Aceh Besar. Juga kami silakan untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Satu orang jamaah pada kloter 5 batal berangkat ke Tanah Suci, yaitu nama Rawiana binti Abdullah Bilahad, manifest 345, asal dari Kabupaten Simelu, alasan sakit, sekarang posisinya berada di Rumah Sakit Zainal Abidin. Satu batal dari Kabupaten Kota. Jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci yaitu satu orang, tepatnya di kota Madinah, yaitu nama Muslim bin Abdul Wahab Salam, asal dari Kabupaten Pidijaya, asal kloter dari kloter pertama. Yang terakhir kami laporkan kepada jamaah calon haji bahwa jamaah calon haji asal Provinsi Aceh yang sudah mendaftar dan mendapat seat atau waiting list untuk musim haji yang akan datang sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 berjumlah 129.648 orang. Demikianlah laporan kami. Selanjutnya, sambutan dan arahan Bupati Kabupaten Aceh Besar sekaligus berkenan melepas dengan resmi keberangkatan jamaah calon haji kloter 5 asal Provinsi Aceh diwakili oleh Bapak Sekda Aceh Besar. Kepada Bapak Dr. Randa Sulaimi MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Simelu, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Simelu, yang kami hormati Asisten Sedakap Aceh Selatan, yang kami hormati Asisten Sedakap Negara Raya, yang kami hormati Asisten Sedakap Aceh Barat Daya,
Yang kami hormati Asisten Sedako Sebelum Salam, yang kami hormati pelaksana tugas Asisten Sedakap Aceh Barat, yang kami hormati UPTD Asrama Haji Provinsi Aceh, Bapak Ibu sekalian jemaah calon haji kloter 5 yang kami muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang pada sore yang berbahagia ini kita dapat berhadir di Asrama Haji Provinsi Aceh dalam rangka pelepasan jemaah calon haji kloter 5 Provinsi Aceh. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran Ibu Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pada kloter yang kelima ini tergabung Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Abdia, Kabupaten Semulu, Kota Sepuluh Salam, Aceh Singkil dan Pidi. Jumlah total jemaah kloter kelima yang akan berangkat berjumlah 391 orang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian selamat menjalankan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian jemaah calon haji kloter kelima, kami yakin dan percaya bahwa untuk berangkat ke tanah suci tentunya perlu persiapan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Tentunya persiapan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan juga kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian jemaah calon haji kloter kelima, tentunya persiapan dilakukan ini mulai dari mungkin pendaftaran dan mungkin sudah lama kita menunggu untuk keberangkatan tanah suci. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah ini. Kami berharap selama melaksanakan ibadah haji tentunya perlu persiapan fisik dan kesehatan yang mapan sehingga nantinya dalam melaksanakan rukun haji tentunya dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa kepada Bapak Ibu sekalian supaya dapat melaksanakan semua rukun haji yang telah menjadi rukun para Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga berharap ibadah ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan juga para Bapak Ibu sekalian untuk berdoa di tanah suci nantinya. Mudah-mudahan Provinsi Aceh dan Indonesia pada umumnya mendapat rahmat, aman dan sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berharap para Bapak Ibu sekalian selama melaksanakan ibadah suci juga mendapat rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pelepasan jemaah calon haji kloter 5 Provinsi Aceh untuk nanti malam akan berangkat ke tanah suci. Kami nyatakan kami mohon untuk
melakukan persiapan-persiapan, dan semoga Allah SWT diberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ia dapat kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami kiri bilai taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera merah putih dan dokumen kloter kepada petugas-petugas kloter. Kepada petugas kloter dan petugas karom, kami silakan mengambil tempat di depan. Berkenan Bapak Sekda Aceh Besar untuk penyerahan bendera merah putih dan dokumen kloter kepada petugas kloter, mohon mendampingi Bapak Ketua PPIH. Kepada Bapak dan Ibu pejabat daerah yang berhadir, kami silakan untuk memberi ucapan selamat kepada petugas kloter dan petugas karom, disilakan. Kita adakan foto bersama dengan petugas kloter.
Terima kasih kepada bapak-bapak dan petugas kloter dan karung, kami silakan mengambil tempat semula. Pembacaan talbiyah dipimpin oleh Ustadz Tahiyatil Amani. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu semata, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Oh.
ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله sesungguhnya kami memohon keridhaan dan surgamu. Kami berlindung padamu dari kemurkaanmu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Randes Tarmizi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbu afwa fa'fu anna warham walidina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabl al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعله حجا مبرورا ودمبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara pelepasan jamaah calon haji kloter 5 Embarkasi Aceh. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada jamaah calon haji kami ucapkan selamat jalan, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.